Foundation. Karena memiliki bentuk aneh serta bulu yang bikin gatal, ulat menjadi hewan yang dianggap hama oleh sebagian orang. Tak cuma dianggap sebagai hama, ada beberapa ulat yang dianggap memiliki racun yang sangat berbahaya loh. Karena alasan itulah, banyak orang seringkali jijik dan takut saat melihat sosok hewan yang satu ini. Tapi, apakah sobat pernah melihat sekerombolan ulat sedang berbaris dan berpindah tempat? Beberapa waktu lalu, seorang pria dari Australia berhasil merekam sekerombolan ulat yang sedang berbaris dan berpindah tempat. Waduh, kerombolan ulat itu kok bisa kayak gitu ya? Bahkan dalam video tersebut, sekerombolan ulat itu terlihat berbaris memanjang layaknya sebuah kabel. Menurut dugaan, ulat yang dapat berbaris memanjang semacam itu merupakan ulat pohon pinus. Jenis ulat yang satu ini memang terkenal sering hidup dan tinggal di sekitar pohon pinus. Namun, saat pohon yang menjadi tempat tinggal mereka mulai kering dan daunnya telah habis, ulat yang satu ini akan berbaris dan berpindah untuk mencari pohon yang baru. Walau ulatnya kecil, tapi kalau sudah bersatu kayak gini ngeri juga ya. Rusa berenang. Karena termasuk hewan herbivora atau pemakan rerumputan, rusa seringkali kita lihat hidup dan tinggal di sekitar hutan, bukan? Bahkan, hewan yang satu ini terkenal hidup dan tinggal secara berkelompok bersama kawanannya. Namun, apa sobat pernah melihat rusa lagi berenang di laut? Sebuah video viral beberapa waktu lalu sempat hebohkan jagat media sosial loh. Bukan tanpa alasan, para nelayan yang biasanya memancing dan menangkap ikan di lautan malah justru berburu dan menangkap rusa di tengah laut. Kok bisa ya sobat rusa-rusa itu di tengah lautan? Bahkan, para nelayan tersebut rela terjun dan berenang di tengah laut agar mampu menangkap beberapa rusa itu. Menurut dugaan, rusa-rusa tersebut memang sengaja berenang di tengah laut untuk berpindah tempat atau bermigrasi. Kejadian rusa bermigrasi semacam ini sering terlihat oleh warga di wilayah Ambon dan Papua. Ternyata, rusa hewan yang jago berenang juga ya sobat. Babi pindah rumah. Karena sering merusak dan memakan tanaman para petani, babi seringkali dianggap hama oleh sebagian orang. Bahkan, karena perkembangbiakan babi yang sangat cepat dan sering merusak tanaman, banyak orang seringkali mengusir dan memburu hewan yang satu ini. Tapi, apakah sobat tahu? Babi termasuk hewan yang cukup cerdik loh. Beberapa waktu lalu, sekeluarga babi dengan jumlah yang cukup banyak sempat terekam kamera mencoba menyeberang dan melintasi jalan. Jumlah anak babinya banyak banget ya sobat. Gerombolan babi tersebut terlihat melintasi jalan bersama sekawanan anaknya yang berjumlah cukup banyak. Ternyata nih, babi memang termasuk hewan yang sering bermigrasi atau berpindah tempat loh. Saat persediaan makanan di tempat mereka mulai menipis, babi dan kawanannya akan mulai berpindah atau bermigrasi ke tempat lainnya. Bukan cuma itu loh sobat, segerombolan babi liar juga sempat terekam kamera nelayan saat berenang untuk bermigrasi. Selain cerdik dan kompak, babi ternyata jago berenang juga ya. Serbuan belalang. Belalang merupakan serangga yang sering kita temui hinggap di sekitar dedaunan atau pepohonan. Karena belalang termasuk hewan herbivora atau pemakan dedaunan, hewan yang satu ini sangat mudah kita jumpai tinggal dan hidup di sekitar pohon. Namun, apa sobat tahu? Beberapa waktu lalu, sekelompok belalang dalam jumlah yang sangat banyak sempat menyerbu sebuah wilayah di Madagaskar. Dalam jumlahnya yang sangat banyak, kelompok hewan yang satu ini terlihat hinggap dan berterbangan di sekitar kebun warga. Karena termasuk hama yang sering merusak tanaman petani, warga pun berusaha menangkapi belalang tersebut dengan alat seadanya loh. Bahkan yang lebih ngeri, jutaan belalang itu sempat hinggap dan menyerang pemukiman warga loh. Menurut dugaan, serbuan belalang dalam jumlah besar ini dikarenakan mereka bermigrasi mencari sumber makanan di tempat baru. Ngeri juga ya sobat kalau lihat belalang sebanyak itu. Itulah beberapa gerombolan hewan bermigrasi yang unik dan gokil banget. Ternyata, hewan mampu berpindah dan bermigrasi dengan cara yang tak terduga ya. Bagaimana pendapat kalian? Apa kalian pernah melihat migrasi hewan yang unik semacam itu?